Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana menghaluskan muka atau kulit pada Adobe Photoshop. Pertama-tama, kita klik Adobe Photoshop. Klik dua kali di layar Photoshop ini, pilih foto yang ingin kita haluskan. Kemudian kita crop. Setelah itu klik Ctrl Shift L untuk menerangkan. Kemudian tekan Ctrl L. Kita terangkan fotonya. Setelah itu kita duplikat layarnya. Klik Ctrl J atau klik kanan di sini ada duplikat layar. Setelah itu kita tekan Shift Ctrl U. Baru kemudian kita tekan bibit like. Setelah itu kita tekan Ctrl I. Baru setelah itu kita klik blur, Gaussian blur. Nah, silakan tentukan radiusnya. Di sini buat 0,6 saja. Oke. Baru setelah itu kita klik filter, kita order, baru klik hide face. Baru tekan OK. Nah, ini kan kelihatan bedanya. Baru kemudian kita klik Add Layer Mask. Bisa tekan Control, bisa tekan Alt, atau bisa langsung klik Add Layer Mask. Layer Mask ini ya. Nah. Kemudian kita pilih Erase Tool ini. Baru setelah itu kita sapukan pada bagian-bagian yang menurut kita memang harus jelas. Terutama bagian mata, hidung, bibir, dan rambut. Kita sapukan di sini ya. Oke. Lalu ini bulu mata, hidung, bibir, telinga, terutama ini harus jelas. Ini cara yang benar-benar paling gampang dan mudah untuk dibuat. Ini saya khususkan untuk teman-teman yang baru belajar. Oke, sudah selesai. Ini sebelum, ini sesudah. Oke, kemudian kita tekan Ctrl Shift E. Baru kita Ctrl Shift S, kita save. Biar enggak hilang masternya, kita buat nama lain aja ini. Kita serah aja namanya, Pak. Baru tekan Shift. Oke, selesai. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.